Hey ho, balik lagi dengan gue, Go Go Go. Hari ini gue mau ke Bandar Jakarta, ke Ancol, lagi nunggu Alison sama Moses ke rumah gue. Abis itu gue jalan ke Kelapa Gading dulu, jemput si JJ tuh, cus. Udah jemput JJ, terus baru ke Bandar Jakarta, cus. Terus ketemu anak-anak di sana, ulang tahunnya Rendoy. Gue gak tahu ada berapa YouTuber yang datang. Jadi ya, ikutin keseharian gue. Oh. Yo, kita sekarang sudah berkumpul, udah ada Alison, sebangsat lagi tidur. Udah ada Moses, udah di dalam perjalanan sekarang ke rumah JJ. Jadi kita jemput JJ Jolo. Jadi kita lagi perjalanan dan super macet. Kita bosan. Kita sangat bosan. Gua tuh ganti lagu. Goblok. Kita tuh super bosan kalau di Jakarta karena kemacetannya. Jalan tuh cuma 10 km. Hanya 10 km per hari. Super macet Jakarta dan si bangsa tidur enak banget anjing semua. Yang kita penting berdua, kita Pokemon bisa pecahin telur. Ya, jadi kita Pokemon-nya kita nyalain biar telurnya pecah. Kasih lihat, Son. Kasih lihat. Ini punya gua, punya Igo udah kayak telur udah mau pecah noh. Noh. Oh. Pecah. Kasih lihat. Dapat apa? Dapat apa gua? Berapa? Oh my god. Dapat apa kasih lihat? Ini enggak tahu apa anjing. Ini doran. Tapi CP-nya gede loh, 400. Ya lumayan. Nah, kalau macet enaknya Pokemon-nya bisa menetas telurnya. Pecah lagi. Punya lu. Dapat apa? Telurku banyak yang pecah, saudara-saudara. Bagus dong. Please. Kosong ya, saudara-saudara. Poliwag ya. Udah punya gue, semuanya udah punya. Sayang sekali. Ntar kalau telur Alison pecah, kita lihat ya. Guys, jadi tadi kita udah nyampe Bandar Jakarta. Cuma kameranya gue gak bawa, karena ke Bandar Jakarta cukup gelap. Jadi acaranya tadi mulai jam 7 malam, cukup gelap, jadi gue gak bawa. Dan abis jemput si JJ ini, JJ rapi banget, kayak mau ke mana lu? Kondangan. Iya. Jadi abis jemput JJ, sekarang kita lagi di Hotel Mercure di Ancol. Nah, kita bakal party di sini. Tahu kan kebutuhan gue? Apa? Kebutuhan juga. Oh iya, wifi. Ya. Tanyain gue. Ntar gue tanyain. Pas dapat kamar kita langsung tanya password wifi. Jadi kita bakal party di sini sama youtuber lainnya juga. Nah, Rendo sudah datang. Yo, ini yang ulang tahun, birthday boy. 16 ya? Oke. Nah, yang datang itu. Kalau minum enak kan di mall ya. Nyau au Peggy. Dena Firdaus, Kali Zevanya. Nama channel lu lo lupain gue ya. Kevin Febi. Ridwan Halim FK Movers. Oke. Yeay. Lantai Donburi. YouTube. Gua pakai baju YouTube. Semuanya YouTuber. Semuanya YouTuber. YouTuber. Muat. Ini sibuk. Lantai berapa? Lantai berapa? Cepet gede weh. 394. Lantai berapa, Noy? Lantai 4. Ya, ini ada nomor kamar kita. Ya. Wow, gelap. Aduh, gue mana ya? Yes, bitches. Inilah kamar kita. Ada di depannya. Ya, gelap banget tapi sayang banget. Itu laut. Oh, ini laut. Oh iya benar. Ya, sayang banget guys, gelap banget. Besok pagi guys. Oh iya. Nih. Ini Omi apa Ari? Omi. Omi gue. Gelap banget nih. Gelap ya? Nah. Coba sini. Wah, ini terang banget nih. Yoi, siap. Jigglypuff. Rame yang ada di sini. Dapat nih. Buka aplikasi kalian. Jigglypuff. Hai kau, gue sport. Buka aplikasi kalian. Middle. Kita sudah kelar habis minum-minum gemes. Sekarang udah di kamar lagi. Nah, di kamar waktunya obo. Terus besok pagi kita mau beraktivitas. Sampai berjumpa besok pagi. Selamat pagi. Sekarang kita semua udah bangun. Udah sepi. Cus. Kita sekarang mau ke kolam renang. Jadi swimming. Lu berenang? Gua enggak berenang. Lu enggak berenang, Ses? Enggak berenang. Insyaallah. Iya. Lu berenang lah, Nek? Insyaallah. Kalau gua pasti. Enak banget tanya pada bawa baju. Ada di depan. Jadi kemarin gua tidur di sini bertiga. Di sini bertiga cuma JJ di sini nih. Di sini nih, segini doang dia nih. Tuh, segitu doang.
kecil banget. Tapi segini doang. Kedinginan, pertama enak. Alison di sini, Alison sama Malik di sini. Rendoy di sini sama Kyle. Terus Moses di situ tuh. Moses itu terlihat enggak? Oh iya di situ Moses. Baju kita kembar. Yoks. Lu di mana, Le? Oh, belum ganti baju doang. Lu berenang enggak? Berenang dong. Siap. Yo, eh. Ciledug style. Yoks. Ciledug style. Wow, kolam renangnya sepertinya lucu. Bukan bagus tapi lucu. Gua enggak bawa kesel lagi, enggak bisa nyemplung dalam air nih. Gua tidak menduga-duga. Di mana? Kita udah siap berenang. Gua rada malu sih. Semua kan? Udah. Enggak apa-apa. Ya elah. Oh. Ayo kita berenang. Cuma berenangnya enggak bisa direkam soalnya gua enggak bawa case GoPro-nya. Ya, sayang sekali. Sayang sekali. Enggak, Goy. Enggak, Goy. Igoy kalau berani tantang Hero 4-nya dibawa gitu. Jangan anjing. Mahal. Mahal anjing. Kita udah kelar berenang. Woi, rame ya. Tuh, JJ enggak berenang. Sekarang kita mau ke kamar lagi, mau siap-siap makan Indomie. Yoms. Yoms. Iya ya. Kita sudah di kamar lagi. Ya. Ya, panas ya AC-nya ya? Mau nyala anjing. Oh iya juga, Bos. Lupa. Aneh lupa. Aneh jujur. Banyak yang bilang JJ itu enggak berguna. Kalian semua salah, men. JJ itu bisa main gitar. Multi talent, men. Lihat, lihat. Gila, 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 gila. JJ Adriel Putra, Gerald Adriel Putra. Jago, men, main gitarnya. Jadi buat buat kalian yang bilang JJ enggak berguna, kalian salah banget. Salah banget. Soalnya JJ bukan enggak berguna, sangat tidak berguna. Dari tadi chordnya gini doang, Bos. Dari sini ke sini, dari G ke A doang anjing. Kagak ngapa-ngapain lagi. Bangsat juga dia. Kalian kalau mau tahu, Gogo itu sebenarnya bintang film porno. Hatiku gak pernah semua. Akhirnya bisa juga, guys. Gua buka. Anjing. Finally. Sekarang kita udah mau check out dari hotel. Udah sepi banget hotelnya. Tinggal jalan nih, tinggal jalan lah. Kuncin. Cabut ini. Ini punya siapa nih ketinggalan nih, woi? Apa? Tuh celana, baju, barbel, apa? Bye bye. Buka serius. Sekarang kita udah perjalanan ngantar JJ. Tapi sebelum ngantar JJ kita harus makan dulu. Karena dari pagi belum makan, kita langsung berenang. Ini kanan ya. Yo gitu. Kita suruh sini. Hah? Kanan kan. Wah, kita dibohong ini kayaknya nih. Ya udah, kita mau jalan dulu. Kita udah kelar makan, tadi makan nasi Padang iya. Sangat amat kenyang dan sekarang udah di rumah JJ. JJ mau balik. Dadah. Hati-hati. Thank you. Tidur. Dadah JJ. Dadah. Yo. Dadah. Dadah. Pulang ibu. Hati-hati ya. Yo. Akhirnya JJ pulang. Kir nih tadi akhirnya. Gitu anjir. Tadi kayak jadi gue bisa bangun gitu.
Enggak bercanda aja. Ntar Cece baper lagi ya. Udah, kita mau jalan ke Tangerang dulu. Jadi cukup jauh perjalanan kita. Ya, 4 jam lah ya. Iya, kurang lebih 4 jam sih.